Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait, ya, tuan rumah sekaligus yang juga alhamdulillah berbahagia karena melakukan atau menyelenggarakan khitan dari anak yang ketiga, ya, anak yang ketiga, alhamdulillah, anak yang ketiga dari istri pertama. Oh, memang cuma satu. Kedua dari yang kedua. Iya, alhamdulillah. Keluarga besar dari kumpulan apa tadi? Keluargaku Surgaku, ya. Keluargaku Surgaku dan seluruh keluarga yang tergabung dalam kumpulan keluarga Keluargaku Surgaku. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama Bapak Ibu. Tadi saya kaget, ternyata ketemu juga dengan jemaah umroh, ya, Pak Rudi, ya, Pak Rudi Loleh, ya, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga kita semua, ya, dan ibu juga, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, bahwa jika ada di antara hamba-hambanya yang mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak ada satupun di antara manusia yang mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut, saking banyaknya nikmat Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tak akan pernah sanggup untuk menghingganya. Kita tidak akan pernah bisa untuk menghingga atau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang paling penting, ya, nikmat keislaman kita, dan juga di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Bapak Ibu, adalah nikmat keluarga. Ya, nikmat keluarga. Kita punya keluarga, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Kita bersama dan seterusnya, itu adalah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang di dunia ini dia hidup sebatang kara. Betapa banyak di dunia ini orang yang hidup tidak tahu mana keluarganya. Ya. Dan bahkan ada orang di dunia ini yang hidup punya keluarga tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan hilang semua keluarganya, habis semua keluarganya. Entah karena ada musibah misalnya, atau karena ada peperangan misalnya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, di Rafah. Kita melihat bagaimana anak-anak kecil mencari ibu dan bapaknya yang sudah tidak ada. Bagaimana seorang ayah menggendong anaknya yang sudah meninggal dunia, ya. Bagaimana seorang ibu yang menangisi suaminya, menangisi orang tuanya, anaknya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, Bapak Ibu. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat keluarga. Dan dari nikmat keluarga itu pula, di antara nikmat lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah pertemuan-pertemuan seperti ini.
berapa banyak di dunia ini, atau lebih khusus di kota kita di Gorontalo, atau di provinsi kita di Gorontalo, keluarga-keluarga yang punya pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, kadang justru ada orang yang masih punya keluarga, tapi satu keluarga dengan keluarganya yang lain tidak saling mengenal atau tidak saling memperhatikan, bahkan ada yang saling bermusuhan. Ya, kadang apa penyebab utama satu keluarga biasanya saling bermusuhan, Bapak Ibu? Apa? Warisan. Warisan, ya. Kadang ada yang bermusuhan karena warisan. Setidak baku togor, bahkan baku musuh, bahkan sampai saling caci memaki dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, memudahkan Bapak Ibu dan memberikan nikmat kepada Bapak Ibu bisa ada pertemuan rutin. Ya, saya baca tadi di undangan ini pertemuan yang ke-7. Ya, pertemuan yang ke-7 berarti sudah ada 6 kali pertemuan. Dan subhanallah Bapak Ibu, para ulama kita menyebutkan kenapa kita harus sering-sering ke masjid untuk sholat berjamaah dan berbaris di dalam shof berjamaah bersama dengan orang lain. Kata para ulama kita, supaya hati kita itu terpaut dan cinta dengan orang-orang yang ada di masjid tersebut. Karena saling terus sering berjumpa, maka akan muncul rasa cinta dan kasih kepada sesama kaum muslimin karena sering berjumpa. Begitupun keluarga sebenarnya, ya. Saya sangat berharap, masya Allah, mudah-mudahan banyak keluarga yang bisa mengambil contoh, dan banyak juga keluarga-keluarga yang bikin acara seperti ini, dalam artian pertemuan-pertemuan dengan keluarga-keluarga, agar supaya memang hati-hati mereka saling mengenal, betul-betul mengenal, bukan hanya itu keluarga saya, tapi benar-benar mengenal dari hati mereka. Dan dari situlah kemudian mereka akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, sebelum persoalan khitan, saya ingin menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama kita di dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, di mana kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, Bapak Ibu, kita akan temukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa pertemuan dan perpisahan di dunia ataupun di akhirat. Ya. Beberapa pertemuan dan perpisahan di dunia ataupun di akhirat. Ada orang-orang yang di dunia mereka berjumpa, bertemu, bahkan berkumpul, tapi kemudian di akhirat mereka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian masuk ke dalam surga dan sebahagian diazab di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang di dunia yang tidak pernah berjumpa sebelumnya, tapi kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Entah dia dikumpulkan di dalam surga atau dikumpulkan di dalam neraka. Na'udzubillah. Ada orang-orang di dunia yang di dunia mereka pernah bertemu, mereka pernah berkumpul bersama di dunia, dan di akhirat di dalam surga Allah pertemukan kembali. Allah tidak pisahkan. Ya, lawan dari pembahagian yang pertama tadi, di dunia mereka berkumpul tapi di akhirat mereka Allah pisahkan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Tapi yang ketiga, ada orang yang di dunia dan di akhirat mereka dikumpulkan oleh Allah. Di dunia dikumpulkan atas dasar keimanan, dan di akhirat mereka dikumpulkan di dalam surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita lihat tiga pembahagian para ulama ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka di dunia, mereka berkumpul di dunia, ya, mereka bersama-sama di dunia, Allah berjumpakan mereka di dunia, tapi kemudian di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian Allah masukkan ke dalam surga
dan sebahagian Allah lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana ini? Ya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an, ternyata pertemuan dan perkumpulan, pertemuan atau kekeluargaan mereka di dunia dulu adalah pertemuan dan perkumpulan yang tidak dibangun di atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang berkumpul di dunia hanya karena urusan dunia, bukan karena iman dan takwa yang mengumpulkan mereka. Ya. Ada orang-orang di dunia berkumpul hanya karena satu komunitas misalnya. Hanya perkara dunia yang mereka pikirkan. Dan pertemuan mereka tidak didasarkan di atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Maka yang seperti ini sangat berbahaya Bapak Ibu, bisa-bisa di akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan, persaudaraan, perkumpulan pada hari ini kata Allah, yaitu pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali jika perkumpulan mereka di dunia dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka membangun pertemuan mereka, ya, kekeluargaan mereka di dunia, mereka bangun di atas dasar takwa kepada Allah, itu yang akan membuat keluarga ini selamat sampai di akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi kalau hanya pertemuan itu terjadi karena hanya karena dunia, pertemuan itu terjadi karena ada urusan dunia yang mereka sedang rencanakan bersama misalnya, maka itu hanya sebatas di dunia Bapak Ibu. Itu hanya sebatas di dunia. Yang kedua, kata para ulama kita, di dalam Al-Qur'an juga akan kita temukan, ya, orang-orang yang di dunia tidak pernah berjumpa, tapi ternyata di akhirat Allah pertemukan. Orang-orang yang di dunia tidak pernah berjumpa, tapi ternyata di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Entah Allah kumpulkan di dalam surga atau Allah kumpulkan di dalam neraka. Bagaimana itu Bapak Ibu? Ada dua contoh kata para ulama kita, ya, contohnya di dalam Al-Qur'an. Contoh yang pertama, kata para ulama kita, kita yang hidup sekarang ini tidak pernah kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Kita tidak pernah melihat wajah mereka karena kita tidak hidup di zaman mereka. Tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika kita benar-benar berusaha beramal ibadah, melaksanakan agama ini dengan baik sesuai dengan apa yang dulu pernah para sahabat lakukan, Allah akan kumpulkan kita bersama dengan mereka di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berjumpa dengan mereka di dunia. Ya, kita tidak pernah berjumpa dengan mereka di dunia, tapi di akhirat Allah pertemukan kita dengan mereka karena kita berusaha mengikuti keimanan mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa yang kita baca paling minimal 17 kali dalam satu hari satu malam. Dalam satu hari satu malam paling minimal 17 kali kita baca doa ini. Doa ini terkumpul atau tersebutkan, termaktubkan di dalam surat Al-Fatihah. Apa doa yang ada dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkan kami dan kokohkan kami, istiqomahkan kami kepada jalanmu yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka? Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa tentang ayat Al-Fatihah itu, Bapak Ibu. Tentang jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'illaha war rasul." Siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah orang yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Di dalam surat Al-Fatihah Allah jelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Di dalam surat An-Nisa Allah katakan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat tadi. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid dari kalangan para sahabat. Was-salihin, dan orang-orang soleh secara umum. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik pada hari kiamat nanti. Ternyata Bapak Ibu, kita tidak pernah berjumpa dengan para nabi, kita tidak berjumpa dengan Abu Bakar, begitupun dengan sahabat-sahabat yang lain, kita tidak berjumpa. Tapi kata Allah, siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun dia di dunia tidak pernah berjumpa dengan orang-orang mulia ini, nanti pada hari kiamat dibangkitkan bersama dengan orang-orang mulia tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada juga kebalikannya. Orang-orang yang tidak berjumpa di dunia, dia tidak pernah berjumpa di dunia, tapi di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, justru Allah pertemukan, tapi Allah pertemukan di dalam neraka, bukan di dalam surga. Padahal di dunia dia tidak pernah bertemu. Di akhirat Allah kumpulkan di dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana itu Bapak Ibu? Kata para ulama kita, kita di dunia ini tidak pernah berjumpa langsung dengan syaitan. Tidak ada orang yang pernah berjumpa langsung dengan syaitan, dengan wujud asli syaitan, tidak ada, Bapak Ibu. Adapun orang yang berjumpa dengan, "Wih, tapi saya pernah Ustaz berjumpa dengan orang wajahnya hancur muka," itu bukan wujud asli syaitan. Syaitan, jin, itu memang bisa merubah wujud mereka untuk menakut-nakuti manusia. Ya, bisa berubah menjadi hewan, bisa berubah menjadi sosok yang menyeramkan, tapi wujud aslinya tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang jin dan syaitan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum." Jin dan syaitan itu mengawasi dan melihat kita dari sisi di mana kita tidak mungkin bisa melihat mereka. Wujud asli mereka, kata para ulama, tidak mungkin kita bisa melihat mereka. Tapi mereka punya kekuatan diberikan oleh Allah, ya, di mana mereka bisa merubah wujud mereka sebagai ujian juga buat manusia. Mereka bisa jadi sosok yang menyeramkan. Makanya coba lihat, untuk menggambarkan tentang syaitan itu beda-beda setiap orang. Setiap negara beda-beda untuk menggambarkan syaitan. Ya, kata orang, setan-setan yang miskin itu adanya di Indonesia. Pocong, genderuwo tidak tasisir, tuyul tidak pakai baju, ya. Kemudian apalagi, katanya setan-setan miskin itu gambarannya ada di Indonesia. Coba lihat setan-setan yang ada di Eropa. Vampir pakai jas, ya. Dan sebagainya, padahal main di film dia adalah setan, tapi dia pakai jas rapi-rapi, ya. Kalau di Indonesia mak lampir dan sebagainya. Itu cuma gambaran manusia menggambarkan ini wujud setan. Tidak, wujud aslinya bukan seperti itu, Bapak Ibu.
Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka mengawasi dan melihat kita. Mereka menggoda kita dan seterusnya. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan syaitan dengan wujud aslinya. Tapi subhanallah, ya na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang di dunia, meskipun dia tidak pernah bertemu langsung dengan wujud syaitan, tapi dia ikut dengan ajakan syaitan, berbahaya. Tidak bertemu langsung di dunia, tapi di akhirat bisa-bisa Allah kumpulkan di dalam neraka dengan syaitan, dan pada saat itu mereka bisa melihat wujud asli syaitan. Allah gambarkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, pada hari kiamat, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ya. Kemudian setelah itu, syaitan akan membuat mimbar dari api. Dan dia akan berkhutbah, berceramah di atas mimbar tersebut, terbuat dari api. Syaitan akan mengatakan kepada manusia, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Syaitan akan berkhutbah di atas mimbar api pada hari pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan pengikut-pengikut syaitan. Syaitan akan berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian, dan aku pun memberikan janji kepada kalian, tapi janjiku aku tidak penuhi, kata syaitan. Setan itu kan memberikan janji setiap orang bermaksiat itu, Bapak Ibu, pasti ada iming-iming janji-janji syaitan. Ada kenikmatan, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi setelah itu penyesalan yang dia dapat. Ya, penyesalan yang dia dapat. Syaitan mengatakan, Allah memberikan janji kepada kalian dan itu janji benar, sementara aku juga memberikan janji kepada kalian, wahai manusia, tapi aku menyelisihi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Aku tidak punya kekuatan kepada kalian, kata syaitan. Aku cuma mengajak kalian, kalian sendiri yang menjawab ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka sekarang sama-sama kita orang ada dalam neraka, jangan kalian salahkan kami, kata syaitan, dan kami pun tidak akan menyalahkan kalian. Sudah sama-sama orang sudah ada dalam neraka, kata syaitan. Itu Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, Bapak Ibu, tentang khutbahnya syaitan di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Saya tidak akan mengejek kalian dan kalian pun tidak boleh mengejek saya. Sudah, kita sudah sama-sama di dalam neraka. Jadi ada orang tidak pernah berjumpa dengan syaitan di dunia, tapi di akhirat justru Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka dalam neraka. Nauzubillah. Yang paling spesial, Bapak Ibu, dan semoga kita semua termasuk dalam kelompok yang ketiga ini, yang paling spesial adalah mereka bersama-sama di dunia dulu dan kemudian di surga Allah pertemukan kembali. Itu yang paling spesial. Ya, mudah-mudahan keluarga ini mendapatkan yang ketiga ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang ketiga ini. Bagaimana itu, Bapak Ibu? Orang-orang yang di dunia berkumpul, kemudian di surga juga Allah pertemukan kembali. Allah mengatakan dalam surat At-Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, kata Allah, di dunia benar-benar dia beriman, dia beramal soleh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma seorang bapak yang beribadah, tapi dia ajak juga istrinya ikut beribadah, dia ajak anak-anaknya ikut salat, ikut beribadah, ya, atau istri dia ajak suaminya ikut beribadah, dia bimbing anak-anaknya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka pada hari kiamat nanti, kata Allah, di surga kami kumpulkan kembali mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ideal, Bapak Ibu. Di dunia berkumpul bersama-sama atas dasar takwa, ya, dia sangat sedih kalau anaknya tidak beribadah, dia sangat sedih kalau istrinya tidak beribadah, sehingga dia terus mengajak istri dan anak-anaknya untuk beribadah taat kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini insya Allah akan dikumpulkan kembali di dalam surga. Kadang, Bapak Ibu, kita itu orang tua terlalu cinta dan sayang kepada anak-anak kita,
tapi salah tempat. Anak-anak kita sudah umur 7 sampai 10 tahun, sudah waktunya untuk kita ajarkan dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat 5 waktu misalnya. Tapi yang paling susah itu biasanya subuh. Apalagi begitu kita lihat, aduh kasihan ada, nyenyak sekali dia tidur. Kasihan, biar saja, tidak usah dibangunkan. Padahal, coba kalau ada gempa misalnya, dalam kondisi anak kita sedang nyenyak pun, pasti kita akan langsung tarik dia, kita akan langsung peluk dia, bawa lari keluar karena ada gempa. Kita khawatir sekali, takut sekali. Kalau ada kebakaran, kita langsung ambil anak kita, bawa kebakaran, padahal kebakaran jauh. Ya, tapi kita begitu cepat ingin menyelamatkan anak kita. Kata para ulama, kenapa kita tidak lakukan hal yang serupa untuk mengajak mereka ibadah kepada Allah? Kita angkat dia, kita gendong dia, kita cuci mukanya misalnya, kita latih dia untuk bisa bangun subuh. Ya, sungguh itu lebih mulia, kata mereka. Kadang kita hanya takut dengan persoalan dunia untuk anak kita, tapi kita lupa dengan persoalan akhiratnya untuk kita latih sejak dini. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka saya mengajak kepada kita semua, ya mudah-mudahan Allah SWT membantu Bapak Ibu dan kita semua, saya dan kita semua, untuk bagaimana kita saling mengajak kepada kebaikan di dalam anggota keluarga kita. Apalagi sudah ada sering pertemuan-pertemuan rutin setiap bulan seperti ini, ya terus saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, di dalam keimanan, di dalam ketakwaan. Semoga dengan itu di dalam surga kita kembali bernostalgia lagi. Masya Allah, masih ingat dulu di dunia, masih ingat dulu di dunia seperti ini. Dalam surat At-Tur itu, Bapak Ibu, nanti setelah ini mungkin bisa kalau ada waktu kosong setelah zuhur atau apa, coba Bapak Ibu ambil Al-Quran, ya, baca surat At-Tur sejak awal sampai dengan terakhir. Banyak bercerita tentang keluarga di dunia yang dulu sangat mengidam-idamkan surga, bagaimana mereka sangat rindu dengan surga dan seterusnya, bagaimana Allah menyelamatkan mereka di dunia, lalu Allah kumpulkan lagi di akhirat. Ya, baca ayatnya dan baca terjemahannya, mudah-mudahan bisa jadi motivasi tersendiri untuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, inilah tiga jenis pertemuan dan perpisahan yang terjadi di dunia dan di akhirat, kata para ulama kita. Dan sekali lagi, yang paling ideal adalah yang ketiga. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT membantu kita untuk menjadi bagian yang ketiga tadi, yaitu bersama-sama di dunia di atas iman dan takwa kepada Allah, lalu di akhirat Allah pertemukan kembali, Allah kumpulkan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terakhir Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan khitan, ya alhamdulillah ini adalah sesuatu amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam, dianjurkan untuk anak wanita, ya, karena pendapat yang paling kuat untuk dari para ulama kita, jika anak wanita khitan itu hukumnya sunnah, dan jika anak laki-laki maka hukumnya wajib, ya hukumnya wajib untuk khitan. Tapi wajibnya pada umur keberapa itu tidak ada penjelasan khusus dari para ulama, cuman mereka mengatakan wajib. Kenapa? Karena untuk wanita, dengan bertumbuhnya dia menjadi seorang wanita dewasa, dengan sendirinya apa yang harus dikeluarkan itu akan keluar. Dan ternyata para dokter pun meneliti memang demikian, ya. Dengan sendirinya apa yang harus dikeluarkan itu akan keluar. Tapi untuk anak laki-laki tidak akan mungkin keluar kecuali harus dipotong, ya. Maka untuk khitan anak laki-laki itu wajib hukumnya. Alhamdulillah, jika kita telah melaksanakan khitan kepada anak-anak kita, maka kita telah melakukan satu kebaikan untuk anak-anak kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan banyak ulama sebenarnya, ini khitannya di umur berapa beliau? Anak 10 tahun, ya? Di 10 tahun, yang ini ya? Oh iya, Masya Allah, di umur 10 tahun, ya. Alhamdulillah, kalau di Arab mereka itu lebih mengutamakan jika mengkhitan anak itu masih umur bayi. Iya, bayi, umur 7 hari, 14 hari mereka sudah dikhitan. Kalau di Arab, ya, kalau kita kan di Gorontalo. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menumbuh besarkan
Akmal ya, Akmal ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga dan menumbuh besarkan Akmal dan menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua insyaallah, dan menjadi seperti namanya Akmal. Ini apa artinya Akmal? Nah, iya, Akmal al khair. Apa artinya Akmal? Yang paling sempurna, ya. Kamil sempurna, akmal jamil indah cantik, ajmal lebih indah lebih cantik, ya. Kamil artinya, atau kamil sesuatu yang sempurna, akmal lebih sempurna lagi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ananda Akmal sebagai anak yang sempurna keimanannya, ya, sebelum dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanannya dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan, menjadikan paling sempurna dunianya, kebaikannya dan juga kesolehannya kepada kedua orang tua. Amin. Karena nama itu adalah doa. Bapak Ibu, nama itu juga adalah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam kebaikan selalu, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang keliru, kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.